untuk kita semua yang berada di sini. Yang kami hormati, Uskup Agung Medan, Monsenyur Dr. Anicetus B. Sinaga, Profesor Dr. Dian Arumanto, Koordinator Skup Kupertis Wilayah 1 Sumatera Utara, Ketua Senat Universitas Katolik Sumatera Utara, Dr. Zakaria Situmorang MT, dan seluruh anggota Senat Universitas Katolik Sumatera Utara. Kepada Rektor Unika Santo Tomas Sumatera Utara, Dr. Fritz R. Tambunan, dan para Wakil Rektor Universitas Katolik Sumatera Utara, Fungsionalis Fakultas, Orang Tua Wisudawan Wisudawati 2016, secara khusus Wisudawan Wisudawati sekalian. Universitas Katolik Santo Tomas Sumatera Utara, pada hari ini, Jumat 2 Desember 2016, di Convention Hall Hotel Danau Toba Internasional ini. Perlu kami sampaikan bahwa Universitas Katolik Santo Tomas Sumatera Utara ini didirikan pada tahun 1984 dan saat ini memiliki 8 fakultas dengan 18 program studi, yakni Fakultas Ekonomi dengan Prode S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Administrasi Perkantoran, dan D3 Akuntansi. Fakultas Sastra dengan 1 Prodi, S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan 2 Prodi, yakni S1 Teknik Sipil dan S1 Teknik Arsitektur. Fakultas Pertanian dengan 3 Prodi, yaitu S1 Teknologi Hasil Pertanian, S1 Agroteknologi, dan S1 Agribisnis. Dengan 1 Prodi, yakni S1 Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Komputer dengan 2 program studi, yaitu S1 Sistem Informasi dan S1 Teknik Informatika. Dan yang terakhir adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 4 program studi seperti S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Matematika, dan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kiranya informasi ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian, bagi para orang tua dan hadirin sekalian. Pada hari yang istimewa ini, kita semua menghadiri sidang terbuka Senat Universitas Katolik Sumatera Utara yang terbuka untuk umum dengan acara pokok Wisuda Sarjana dan Ahli Madya tahun 2016. Adapun detail terkait acara kita dapat dilihat pada kartu undangan yang telah disampaikan kepada kita semua. Kita akan memulai acara ini dengan segera dan untuk itu kami ingatkan dengan hormat supaya mensilentkan atau menonaktifkan telepon atau elektronik lainnya. Hadirin sekalian, acara wisuda akan segera dimulai. Pimpinan Universitas Katolik Santo Tomas Sumatera Utara dan Senat Universitas akan memasuki tempat upacara. Hadirin. Prosesi memasuki tempat upacara. Gaudiamus harap dibawakan. Thank you.
Para saudara, mari kita tundukkan kepala kita, kita rendahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena kami berkumpul di ruang ini dalam keadaan bahagia. Dengan kasih-Mu, para saudara-saudari kami yang akan diwisuda mendapatkan kelancaran. Dengan sayang-Mu, mereka mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat mereka. Ya Tuhan, berilah berkat-Mu untuk orang-orang yang telah berjasa bagi para wisudawati ini, orang tua mereka, para pengajar mereka, pembimbing mereka, dan penguji mereka, para karyawan, pustakawan, satpam, dan pihak-pihak lainnya. Bapa, kini tibalah saatnya para wisudawati ini kembali ke dunia nyata. Inilah waktunya bagi mereka mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka dapatkan selama ini. Bantulah mereka ya Tuhan, agar mereka bertumbuh menjadi pribadi yang senantiasa memberi manfaat, memberi kebaikan, dan memberi kebahagiaan. Jadikanlah agar pengetahuan yang telah mereka timba menjadi ilmu yang bermanfaat. Bimbinglah mereka agar selalu berada di jalan yang lurus dalam berbisnis dan berprofesi. Kuatkanlah mereka agar dalam menjalankan aktivitas apapun, mereka menjalankannya secara profesional dan beretika, dan tetap memegang teguh kejujuran. Ya Tuhan, Universitas Katolik Santo Thomas telah bertahun-tahun melaksanakan tugas mulia, tugas besar, dan tugas negara untuk melayani dan membantu generasi terbaik bangsa ini demi terwujudnya cita-cita mereka dan cita-cita bangsa ini. Maka bimbinglah dan bantulah seluruh pimpinan, para dosen, staf dan karyawan yang berkarya di Unika Santo Thomas. Jadikanlah para dosen di Unika Santo Thomas agar lebih mengutamakan etos kerja sebagai ilmuwan dan berdisiplin dalam menjalankan tugas-tugas mereka, sehingga nilai-nilai Kristiani sungguh-sungguh terwujud dalam institusi kami ini. Akhirnya ya Tuhan, jadikanlah kami semua menjadi pribadi yang membesarkan, bukan mengecilkan. Pribadi yang membangun, bukan menghancurkan. Pribadi yang menguatkan, bukan menjatuhkan. Pribadi yang mensejahterakan, bukan menyengsarakan. Dan pribadi yang membahagiakan, bukan menyusahkan. Kami berdoa dalam nama Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Indonesia.
untuk mengenang jasa para pahlawan Indonesia, khususnya para pahlawan di bidang pendidikan, kita mengheningkan cipta. Dimulai. Kami amatkan demi kemajuan Nusa dan bangsa.
Totomas, Sumatera Utara, Dr. Fritz R. Tambunan. Kepada Bapak Rektor, kami persilahkan dengan hormat. Yang kami hormati Bapak Uskup Agung Medan, Monsieur Dr. Anisiatus B. Sinaga. Yang juga kami hormati Koordinator Kompetis Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Dr. Dian Hermanto yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Juga kami yang hormat, kami hormati Bapak Ketua Senat Universitas Katolik Santo Tomas Sumatera Utara, para anggota senat, para wakil dokter, wakil rektor, para dosen, para dekan dan fungsionaris, dan secara khusus para orang tua dari wisudawan wisudawati yang hadir pada hari ini. Dan tentu saja yang kami sayangi semuanya, semua mahasiswa kami, mahasiswa yang akan diwisuda pada hari ini. Terima kasih bahkan juga pengurus Yayasan Santo Tomas yang dihadiri oleh anggota dan ketua satu Pastor Transporta Oka dan semua yang tidak dapat saya sebutkan pada saat ini. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ada satu ilmu baru yang barangkali belum menjadi satu mata kuliah di universitas, tetapi sudah menjadi tren masyarakat modern sekarang ini, yang disebut dengan financial literacy, atau kalau di bahasa Inggris kan yang dikatakan adalah melek keuangan. Kalau dulu kita mengenal ada namanya itu buka huruf, maka semua negara di dunia termasuk Indonesia berlomba supaya tidak terjadi yang namanya buta huruf, tapi melek huruf. Itu sudah lama, karena sudah ada pendidikan yang luar biasa di mana-mana termasuk di Indonesia. Yang sekarang menjadi tren adalah bahwa orang sekarang, terutama orang-orang muda, diajak untuk sungguh-sungguh mengalami yang disebut dengan kebebasan finansial dengan cara melek keuangan, yang saya sebutkan dengan judul financial literacy. Dan ini juga yang sekarang ini sangat didorong dan disosialisasikan oleh pemerintah kita lewat OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ini maksudnya adalah bahwa saat ini, dan ini juga tentu menjadi perhatian bagi pengelola universitas, zaman yang namanya hanya menabung atau saving itu sudah harus dilewati. Tapi sekarang yang harus dilakukan dan ini harus ditanamkan pada semua orang-orang muda, terutama yang sudah menjadi sarjana, harus diajak untuk menjadi manusia-manusia yang berinvestasi. Jadi dari saving ke investing. Amerika, China, semua negara-negara modern dan maju sekarang ini sudah menerapkan ini. Dan inilah yang sungguh-sungguh sekarang menjadi digerogoti oleh banyak orang. Sekuritas-sekuritas keuangan yang ada di Indonesia, bahkan di Medan juga, berlomba-lomba untuk orang sekali tidak lagi hanya menabung,
karena menabung itu tidak perlu, tapi bagaimana caranya untuk mengadakan investasi sebagai cara yang terbaik untuk membuat orang menjadi sejahtera. Karena para mahasiswa umumnya itu dijajari dengan ilmu pengetahuan, dengan keterampilan yang terbatas. Namun sekarang ini, orang diundang untuk sungguh-sungguh setelah tamat bukan lagi mencari kerja, tapi pencipta kerja. Job creator. Dan kira inilah sekarang yang harus juga akan menjadi satu arah tren yang akan diambil oleh UNIKA. Soal ilmu pengetahuan, siapa pun bisa. Baru-baru ini, Fakultas Ekonomi sudah mulai merintis yang ada namanya semacam tempat investasi. Dan sudah kami berdiskusi dengan Bursa Efek Jakarta yang ada di Medan dan juga dengan sekuritas tertentu yang ada. Yang direncanakan juga untuk membuka semacam yang namanya konter investasi. Maksudnya memang sekarang ini, kalau boleh, para lulusan kami ini tidak hanya lagi dikatakan cari kerja, tapi tanganlah lapangan kerja. Dan salah satu modal yang terbaik untuk ini bukanlah stock company, tapi mind atau pikir. Karena kalau misalnya uang akan dijadikan jadi modal untuk hidup sejahtera, itu tidak cukup. Tapi yang paling penting adalah pikiran-pikiran yang sehat, pikiran-pikiran yang cerdas. Karena menurut para ahli ekonomi, modal yang paling utama adalah pikiran sehat dan cerdas. Begitu banyak orang cerdas negara-negara maju, dan mereka menciptakan banyak hal. Kita tahu sekarang banyak entrepreneur yang muda dengan sistem online yang sekarang, dengan kreativitas, dengan pikiran yang cerdas dan sehat, mereka memulai bisnis yang kecil, dimulai dengan pikiran, kemudian diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang kecil dan berarti, dan menjadi ke bisnis yang besar. Kira ini UNIKA akan lepas landas. UNIKA tidak akan lagi berkutat pada transfer ilmu yang sekarang ini memang masih terutama di Indonesia. Tapi kita mengajak para dosen, para pegawai, terutama para mahasiswa untuk melek investasi. Anda punya modal yang luar biasa, pikiran, mind yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya tanpa kecuali. Dan pikiran itu adalah daya tarik yang luar biasa akan hal-hal yang baik. Kira inilah kami mengarahkan para lulusan kami untuk tidak lagi berkutat pada mencari kerja. Tetap perlu mencari kerja. Tapi orang sekarang kalau sudah bekerja beberapa tahun, mungkin dia akan mendirikan perusahaan atau sebuah usaha kecil. Dari yang paling sederhana sampai menjadi bisnis yang besar. Inilah komitmen kami dan UNIKA harus kami bawa untuk memulai tren yang baru ini. Finansial literasi untuk menuju financial freedom atau kebebasan keuangan yang dapat diartikan sebagai kesejahteraan yang sebenarnya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua orang tua yang telah merelakan putra-putri mereka
untuk dididik di Universitas Kristen Thomas Sumatera Utara. Dan kepada lulusan kami, ingat Anda punya kekayaan yang diberikan dari awal, pikiran dan kemudian hati Anda. Use your mind, master your mind. Pakailah pikiranmu, sehatkan dia, dan harus tetap diatasi pikirannya, karena kita selalu go beyond. Kita selalu harus mengatasi masa sekarang ini, dan itulah tandanya orang-orang yang cerdas. Dan saya percaya Anda sudah memiliki semuanya, maka pergilah, cerdaslah, sejahterakan dirimu, keluargamu, dan masyarakat Indonesia. Dan saya ingatkan kepada para sarjana yang kami lantik pada hari ini, ingat, orang tua Anda sudah berkorban banyak untuk Anda. Satu saat Anda harus membalas pengorbanan mereka dengan kembali membiayai mereka dan mensejahterakan mereka. Orang-orang yang tidak tahu menghargai orang tua yang sudah berkorban dari kecil sampai Anda tamat, mereka bukan orang cerdas. Tapi saya percaya para lulusan Santo Thomas Unika, Santo Thomas Sumatera Utara adalah orang-orang yang cerdas, punya pikiran yang cerdas, hati yang baik, dan orang-orang yang kemudian akan menjadi kebanggaan orang tua, gereja, masyarakat, dan dunia. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Wisuda yang akan disampaikan oleh Dr. Berlian Simarmata, SH/MH. Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara nomor 1742 UKS BAK A51/2016 tentang lulusan program diploma 3 dan program sarjana Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara tahun akademik 2016-2017. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara menimbang bahwa dalam rangka mempersiapkan penerbitan ijazah para lulusan program diploma 3 dan program sarjana Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dipandang perlu untuk terlebih dahulu menetapkan lulusan di dalam sebuah surat keputusan, mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan seterusnya, memperhatikan laporan hasil ujian akhir dari dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, Fakultas Filsafat, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan selaku Ketua Panitia Ujian Akhir di Fakultas dan Program Studi yang bersangkutan memutuskan menetapkan lulusan Program Diploma 3 dan Program Sarjana Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara tahun akademik 2016-2017. Pertama, lulusan program diploma 3 Fakultas Ekonomi Program Studi Administrasi Perkantoran sejumlah 9 orang. Lulusan program diploma 3 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi sejumlah 3 orang.
lulusan program sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen sejumlah 44 orang. Program Studi Akuntansi 106 orang. Program Studi Sastra Inggris sejumlah 11 orang. Program Studi Teknik Sipil 18 orang. Program Studi Arsitektur 11 orang. Program Studi Ilmu Filsafat 49 orang. Program Studi Ilmu Teknologi Hasil Pertanian 13 orang. Program Studi Agroteknologi 20 orang. Program Studi Agribisnis 10 orang. Program Studi Ilmu Hukum 42 orang. Program Studi Teknik Informatika 38 orang. Program Studi Sistem Informasi 28 orang. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 19 orang. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 25 orang. Total 446 orang. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 29 November 2016, Rektor Unika Santo Thomas Dr. Fritz R. Tambunan ditandatangani. Bersama ini kami juga melaporkan kepada Bapak Rektor bahwa jumlah wisudawan-wisudawati kita pada saat ini sarjana sebanyak 434 orang, ahli madya 12 orang. Persentase kelulusan menurut indeks prestasi kumulatif IPK untuk sarjana IPK rata-rata 3,22. Persentase kelulusan menurut predikat kelulusan sarjana lulus dengan memuaskan 3,04%, lulus dengan predikat sangat memuaskan 76,34%, dan lulus dengan pujian 20,62%. Untuk ahli madya, lulus dengan predikat sangat memuaskan 88,89% dan lulus dengan pujian 11,11%. Dan yang terakhir kami laporkan juga persentase kelulusan menurut lama studi. Untuk sarjana lulus dengan tepat waktu 299 orang atau 68,89%. Lulus tidak tepat waktu 135 orang atau 31,11%. Jumlah ahli madya lulus dengan tepat waktu 11 orang atau 83,33%, dan lulus tidak tepat waktu 1 orang atau 16,67%. Demikian kami sampaikan kepada Bapak Rektor, dan selanjutnya kami mohon agar Bapak Rektor bersedia untuk melantik para wisudawan wisudawati kita. Terima kasih. Wisudawati oleh Rektor Unika Santo Thomas.
dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Saya, Rektor Universitas Katolik Santo Tomas Sumatera Utara, dengan ini melantik sarjana dan ahli media sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mereka akan mendapatkan hak dan juga menjalankan kewajibannya. Semoga Tuhan memberkati. Pidato Koordinator Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara. Hadirin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa hadir dalam acara ini. Kita doa sama-sama acara ini akan berkah bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Fritz Ertambunan, Rektor Universitas Katolik Santo Tomas Sumatera Utara, Bapak Ketua Senat dan para anggota Senat yang berbahagia, seluruh sivitas akademika Unika Santo Tomas Sumatera Utara yang saya muliakan, pengurus Yayasan Santo Tomas, Bapak Uskup Agung Medan, para undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para orang tua yang berbahagia, wali, suami, istri, calon suami, calon istri, barangkali yang kami para wisudawan yang saya banggakan. Pertama-tama ucapan selamat untuk Unika Santo Tomas karena sudah menghadirkan kembali para lebih wisudawannya, dan saya yakin kerjasama dengan Koperti 1 akan selalu berlangsung dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Unika Santo Tomas ini adalah salah satu universitas terbaik di Sumatera Utara. Kalau Koperti 1 itu menilainya dari tingkat kepatuhan saja, Bapak-Ibu. Patuh itu cuma satu kalau di Koperti 1. Setiap bulan April dan Oktober, data dimasukkan ke pangkalan data. Kalau itu dilakukan sudah bagus dan terbaik menurut saya. Karena Bapak dan Ibu, dari 264 perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara, ada sekitar 80 yang tak patuh itu. Nah, sebab karena itu yang tak patuh itu kita tidak akan berikan beasiswa, dan yang patuh-patuh saja yang kita berikan beasiswa. Itu ya. Untuk menilai dosen terutama, saya terus terang saja Bapak dan Ibu berharap sangat dengan perguruan tinggi swasta yang senior-senior gini seperti Unika Santo Tomas ini, Bapak dan Ibu, 40% dosennya itu S3. Gimana Pak Rektor? Cocok kan merasa? Artinya, tugas saya kan nambah sekarang, Bapak dan Ibu. Maksud saya nambah itu, saya baru dilatih jadi koordinator kompetis lagi sampai tahun 2020. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu, tahun 2020 setelah selesai prodi saya berharap Unika ini salah satu yang 40% dosennya itu S3. Dari situ kita bisa menilai sebuah perguruan tinggi itu berkualitas atau tidak. Itu kita perbanyak profesornya dan kita buat S3. Jadi jenjang kualitas dari perguruan tinggi swasta itu dimulai dari ada atau tidaknya S2 di tempat itu, kemudian S3. Saya sangat berharap, dan saya suka dengan dosen-dosen Unika Santo Tomas ini, Bapak dan Ibu. Semangat menjadi guru besarnya tinggi. Kenapa?
banyak kemarin saya tanda tangani beberapa yang dari Unika Santo Tomas menjadi guru besar. Karena beliau-beliau ini paham betul, guru besar itu bapak dan ibu, gajinya banyak. Sampai banyaknya kita-kita yang guru besar ini gak bisa dan tak mampu menghabiskan. Jadi tugas istri biasanya itu menghabiskan. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Jadi saya sangat bangga dengan Unika Santo Tomas ini bapak dan ibu, karena semangat juang yang menjadi guru besar itu tinggi. Saya tunggu nanti Pak Surya dan kawan-kawan yang udah doktor untuk bisa menjadi guru besar juga. Karena itu yang sangat penting dalam hal kualitas sumber. Yang kedua, manajemen. Kualitas manajemen tata kelola itu bisa dilihat dari statuta yang digunakan. Apakah di dalamnya itu sudah ada standar nasional pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu internal, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kalau di dalamnya sudah ada, maka itu biasanya PTS-nya itu baik-baik saja. Artinya baik-baik saja, tidak ada konflik, tenang-tenang saja memilih rektor, wakil rektor dilantik, saya pun tidak tahu, gitu loh. Artinya tenang, gitu. Aman. Sekalian, terutama saya sangat terkesan oleh bimbingan dari Bapak yang dari kopertis kita, Profesor Dian Hermanto, sangat mengesankan, sangat bermanfaat, sehingga saya takut sekarang berbicara. Jangan-jangan nanti saya disebut sebagai ahli ukir Batak berhadapan dengan ahli ukir Bali. Dirusakinya yang sudah bagus. Dan kemudian para dosen dan sivitas akademika yang kami muliakan, dan juga para mahasiswa wisudawan wisudawati pada hari ini yang kami cintai, dan juga yang kami hormati para orang tua yang bangga hadir pada hari ini, dan seluruh jajaran pamong dan pelindung termasuk yayasan dari Unika Santo Tomas ini, dan mereka yang datang untuk mendukung universitas kita yang tercinta ini. Saya teringat akan surat dari KWI mengenai pendidikan Katolik pada tahun 2008 berkata dengan tiga topik. Yang pertama, pendidikan Katolik itu harus merupakan sumbangsih kepada kemanusiaan, dan pendidikan itu harus menghasilkan orang yang berguna, baik bagi dirinya sendiri, baik bagi kelompoknya, baik bagi masyarakat umumnya. Dalam bahasa kita, hendaknya berguna bagi bangsa dan negara kita. Yang kedua, dikatakan bahwa dalam melakukan itu kita melakukan etos Katolik yang sangat ditandai oleh cinta sesama dalam bahasa modern, persaudaraan sejati kepada semua orang, dan cinta perdamaian. Yang ketiga, dikatakan hendaklah pendidikan Katolik itu mengutamakan juga perhatian kepada orang kecil dan miskin. Dipakai kata itu, option for the poor. Maka sesudah itu saya teringat akan hukum gereja mengenai tujuan pendidikan tahun 795 dengan dua sisi yang sangat ditekankan. Sisi pertama adalah mengatakan bahwa tujuan pendidikan kita adalah mengembangkan bakat-bakat mulia dalam anak-anak itu. Yang kedua, turut serta menghalangi serta mengeliminir segala tindakan-tindakan yang merugikan bagi masyarakat dan manusia. Inilah tujuan. Jadi bukan dalam arti kita kadang-kadang terlalu penjejalan, kuliah,
keras semacam ini, tapi yang tujuannya adalah pengembangan bakat-bakat mulia yang sudah ditanam Allah dalam diri kita. Dan kemudian ini dikembangkan dalam dokumen gereja terkenal itu, Exor de Ecclesia. Maka dalam arti itu, kita hendak melihat empat sisi positif dari tujuan pendidikan kita dan empat sisi negatif yang harus kita hindarkan. Kita mulai bersama dengan Sri Paus Franciscus sekarang dengan yang negatif. Ada empat yang harus kita hindarkan. Yang pertama, pendidikan tidak boleh memakai kuasa dan kekerasan. Kita melawan segala kekerasan, baik yang dinamakan begal-begalan, baik yang dinamakan demonstrasi keras, baik yang dinamakan tindakan-tindakan terorisme. Ini tujuan pendidikan Katolik. Dari sini tidak boleh dihasilkan anak-anak menjadi teroris. Tujuan kedua adalah yang juga sangat digarisbawahi oleh Presiden kita, yaitu bahwa kita harus melawan segala bentuk korupsi. Maka kita harus menekankan kejujuran dan rasa hormat kepada orang lain. KWI baru berbicara mengenai tema KWI pada tahun ini, stop korupsi. Dalam bahasa Jokowi, hilangkan pungli-punglian. Dan kita boleh di sini bersama dengan Sri Paus, jangan memelihara kelobaan. Kita harus mengendalikan diri kita menjadi manusia yang mempunyai keunggah harian mulia. Karena kelobaan itu tidak ada batasnya, dan itu menghisap bukan saja sesama manusia tetapi juga alam, diperas dan dibakari dan dirusak. Ini harus dibawa dengan keunggah harian mulia. Dan korupsi itu, kata Sri Paus, adalah neraka bagi mereka yang melakukan korupsi itu. Begitu kerasnya. Juga Jokowi sekarang sekarang asyik membuatnya. Dalam arti itu, gereja Katolik hadir juga mungkin dalam secara agak seloroh tetapi sangat mendalam. Bagaimana kalau kita mengubah sumut menjadi tumus? Karena sumut itu semua urusan mesti uang tunai. Kalau kita ganti dia, kita balikkan menjadi tumus, tempat umat menemukan urusan selesai. Adalah narkoba dengan segala pujaan nafsu-nafsu. Saya bangga bahwa ulang tahun saya ke 75 dilakukan dengan 4 bulan, mulai dari bulan Juni yang lalu sampai sekarang belum selesai. Anti kekerasan, dan itulah tema ulang tahun saya. Bisa masuk murid karena 5 bulan pak perayaannya. Dan untuk itu saya membagi bunga cinta kasih di perempatan jalan, tanda aku bersatu dengan generasi muda ini. Mari bersama-sama berperangi dan kubah. Maka yang berikut itu adalah segala penyakit-penyakit masyarakat. Di dalamnya hendaknya kita mencari kedamaian. Maka empat jawaban kita juga pada pembinaan universitas ini harus dijawab. Yang pertama itu adalah kita anti kekerasan dan kita mengupayakan persaudaraan sejati dan perdamaian besar.
Yang kedua, kita melawan narkoba dan kita menaikkan keugaharian mulia. Kita harus mencari tempat bagi suatu moral yang kita bahagia dengan kecukupnya dan tidak membina dan membuat diri kita menjadi koruptor, memaksa orang lain supaya memberi uang kepada kita. Yang ketiga, kita harus membawa persaudaraan dan damai sejati kepada semua orang. Yang keempat, kita harus berjasa bagi seluruh umat manusia. Dan dalam arti itu saya harap Bumi Kasim Thomas, seperti dikatakan oleh rektornya tadi, hanya saya tambah satu, berpikir sehat tetapi membawa kreativitas kesejahteraan bangsa ini. Itu harus dibuat di sini. Dari paduan suara. Thank you.
Sudawati, Manajemen Perkantoran D3 Fakultas Ekonomi. Kepada Bapak Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi, kami persilakan mengambil tempat. Androva. Mindi Pratise Bonusurbakti. Wina Handayani. Veronica Naibao. Desi Ratnasari Gultom. Santasari Boruginting. Walfaret Sinaga. Franz Dibang Sinamo. Tingkos Lampiur Butasoy. Selanjutnya kami panggilkan wisudawan wisudawati akuntansi D3 Fakultas Ekonomi. John Harry. Medsantri Harefa. Selanjutnya, penyerahan ijazah sarjana. Kami panggilkan para wisudawan wisudawati Fakultas Hukum. Kepada Dekan Fakultas Hukum, kami persilakan. Stephen Putra Harepa. Tierta Sinaga. Minati Nur Cahya Jaya. Udayan Sinaga. Dimas Huta Barat. David Marcos Naingola. Oliver Yuberman Halawa.
Seri Veronica Marbun. Syukur Tatema Gia. Jepri Sitohang. Suwandri Banjar Nahor. Febri Dina Deta Sitepu. Satelit Fantas Dabuke. Brigit Natalita Karigan. Didia Lestari Ginting. Reni Andriani Sinaga. Rio Putra Telambangua. Daniel Martinus Tambunan. Kristen Handayani Lehe. Dedi Chandra Jaya Sinaga. Margaret Sili Sari Sihotang. Evely Pasaribu. Igor Bransli Nadea. Lentina Nainggolan. Yuniati Berubuki. Maria Butar-Butar. Erna Elviana Manurung. Rory Andriani Siahan. Iis Dalia Marbun. Ivan Ardin Trambanua. Sudimonan Sinaga. Regina Natalia. Ingati Harefa. Ernika Napi Tupulu. Suwando Maruli Tonggo Raja Samose. Junagar Sinura. Anggiat El Utabalian.
Joyce Grace Polma Marbun. Yakui Pelawi. Herlina Novita Sari. Joni Lukas Fernanda Ginting. Selanjutnya kami panggilkan para wisudawan-wisudawati dari Fakultas Sastra. Kepada dekan Fakultas Sastra kami persilakan.